Halo teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Oke, hari ini aku mau buat video cara mendaftar akun YouTube. Oke, caranya itu sangat gampang. Syarat-syaratnya itu syarat-syarat. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus punya Gmail. Kalau kalian sudah punya Gmail itu udah gampang. Tapi kalau belum punya, harus didaftar. Oke, saya akan kasih contoh. Misalnya mau daftar Gmail ya. Oke, kita buka Chrome. Ceritanya di sini kita mau daftar Gmail ya, karena umpamanya kita belum punya Gmail, ini masih dimulai dari nol, sangat dasar itulah. Oke, kita klik Gmail by Google. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini kan sudah login, tapi ini kan Gmail yang ada di handphone. Kita kan mau daftar yang baru, jadi kita keluarkan di sini tambah akun. Setelah itu di sini kita klik buat akunnya, karena kita mau daftar yang baru. Oke, di sini diminta nama depan, nama belakang, nama pengguna, langsung kita isi aja ya. Oh, misalnya aku mau buat nama akunku Ekar, nama belakangnya itu TGR. Terus nama penggunanya itu Akcan. Ini sebagai contoh ya guys, biar kalian semakin paham. Oke, aku buat dulu gmail.com. Oke, langsung aja kita buat sandinya. Terserah kalian ya, tapi diharapkan cuman kalian aja yang tahu. Oke, langsung aja berikutnya. Oh, di sini nama penggunanya itu udah terbiasa, jadi kita disuruh ganti. Kita buat aja lah yang tersedia di sini. Contohnya EKTGR462. Oke, langsung aja berikutnya. Oke, di sini dia minta nomor telepon. Karena ini berhubung sebagai contoh aja, aku nggak isi ya, tapi kalau kalian isi aja lah nanti. Oke, langsung aja kita buat tanggal lahirnya. Langsung aja kita buat tanggal lahirnya, bulannya Juni, buat aja lah 96. Terus ini minta jenis kelamin, terserah kalian lah mau bikin apa. Oke, langsung berikutnya. Oke, langsung ke bawah, scroll ke bawah, langsung saya setuju. Kita tunggu lagi. Oke, di sini udah ya, udah jadi Gmail baru kita. Jadi kita keluarkan lah ya, supaya kita login ke akun YouTube. Oke, klik. Oke, di sini kan udah ada akunnya, akun saya. Jadi kita keluarkan lah ya, ganti akun. Tambah akun, tambah aja lah langsung, karena di sini kita mau buat akun baru. Oke, di sini kan diminta email, jadi kita buat aja di sini email yang baru kita tadi. Kita kan udah daftar, jadi kalau misalkan kalian udah punya Gmail kian, kalian langsung masukkan aja, nggak perlu daftar Gmail yang baru. Tapi kalau yang belum punya Gmail, jadi daftar kayak yang tadi, yang kayak aku jelaskan. Jadi sekarang kita kita masukkanlah Gmail yang baru kita buat tadi ya. Ekar tgr462@gmail.com. Oke, kita tunggu. Mari kita tunggu, masukkan sandinya ya. Pastikan kalian harus ingat akun kalian, akun Gmail kalian yang baru kalian buat ya. Pada jangan teledor. Oke, di sini minta nomor telepon. Aku lewati aja ya, nanti kalau kalian isi aja, karena ini kan akun contoh, contoh akun tulis. Oke, lewati aja. Oke, langsung saja scroll bawah, saya setuju. Tut. Menunggu lagi dan lagi.
Oke, jadi setelah kita menunggu tadi, langsung dia login. Ini dia. Ini kita kan sudah login ke YouTube, tapi belum punya channel ya. Ini hanya kita login ke YouTube. Jadi, untuk membuat sebuah channel, caranya itu kayak gini. Klik yang paling... Klik, oh ini di bagian atas kanan, paling ujung. Terus, ini kita klik channel Anda. Oke, di sini kan dia diminta gunakan YouTube sebagai, ini maksudnya kalian mau buat nama apa di channel kalian. Contohnya kalian mau buat nama channel kalian itu Virus Traveling atau yang lain-lain. Tapi di sini aku mau buat nama channel aku itu Ekar TGR. Terus setelah itu aku buat channel. Kita tunggu. Oke, jadi deh. Jadi kita sekarang udah punya channel sendiri, tapi belum ada subscriber ataupun video. Kalau mau upload video ya biasa aja, langsung aja klik itu yang gambar video ini. Terus setelah itu kalian pilihlah video apa yang mau kalian upload. Jadi aku kasih contoh ya, misalkan aku mau upload video yang ini. Di sini nanti diminta judul, deskripsi. Maksudnya di sini judul kalian mau buat judulnya apa, judul video kalian itu apa. Terus di sini deskripsi. Kita bisa buat isi deskripsi ini tentang videonya atau sekedar sapa sama subscriber. Contohnya, hi guys, welcome back to my channel gitu. Di sini juga diminta public, privasi harus public lah ya. Terus lokasinya, terus kalian mau buat atau enggak. Oke. Kalau udah fix, kita klik aja itu tanda panah yang ada di atas sebelah kanan ujung. Oke. Setelah itu kan ini kita harus atur dulu channel kita. Ini kan ada tanda pengaturan, kita klik. Di sini ada tertulis nama, tambahkan deskripsi, privasi dan lain-lain. Ini nama channel kalian. Terus tambahkan deskripsi ini maksudnya isinya itu mendeskripsikan atau menceritakan tentang akun channel kalian itu. Misalnya kalian kasih sapaan, terus kasih tahu kalian mau buat apa di channel kalian ini gitu. Terus di sini ada privasi, kalau kalian mau enggak ditampilkan subscription-nya. Klik ini aja tanda biru. Ini sih udah. Oke, jadi seperti itu ya guys. Kalau mau daftar akun YouTube. Oke, sampai di sini dulu ya. Video tentang cara mendaftar akun YouTube. Semoga bermanfaat. Nanti di video berikutnya aku akan kasih tahu sama kalian hal-hal yang harus kalian ketahui untuk jadi YouTuber. Oke, guys. Bye.